Halo, perkenalkan, saya Dewi. Mereng ya? Masih mereng gak sih? Apa udah lurus? Salah satu adik saya yang masih berumur dan dan sangat mudah untuk ditentukan, tinggal di print out template yang sudah ditentukan dan gambarnya pun sudah banyak di internet dan juga gratis. Yang kedua, mengambil dari tema ini karena melihat kondisi pada saat ini di mana masa pandemi, semua kegiatan perkuliahan dan sekolah dilakukan di rumah dan banyak waktu luang yang terbuang. Kebanyakan dari kita cuma rebahan setelah bermain gadget. Dan pada intinya, dalam kegiatan ini adalah untuk mengisi waktu luang. Yang ketiga, untuk meningkatkan kreativitas agar kegiatan ini dapat memicu kita untuk berbuat hal yang lebih positif dan kreatif lagi. Misalnya, di awal memakai template yang gratis dari internet, selanjutnya bisa mencoba membuat gambar sendiri. Di awal menggunakan bentuk yang mudah dan mudah untuk diikuti, selanjutnya bisa increase ke bentuk yang lebih sulit lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Rizki atau biasa dipanggil Nanda. Kami dari KKN Universitas 91 Universitas Islam Indonesia. Jadi video ini adalah video yang akan memperlihatkan gimana sih proses kita dalam membuat video sebelumnya, yaitu video tutorial membuat paper toy. Nah, ini dia videonya. Aku mau OTW ke Jalan Kejayaan, mau ke Everyprint, mau cetak template paper craft atau paper toys-nya. Ini udah mau sampai, guys. Dan 3, 2, 1 surprise, here we go, sudah sampai. Nah, kayak gitu aja sih guys, gak penting emang. Yuk kita masuk. Nah, ini kondisinya kayak gini guys, kondisinya. Oh iya, tadi ada diedit sedikit desainnya, itu jadi lebih oke. Tinggal tunggu jadinya aja. Duduk manis dulu, tinggal tunggu jadi. What's up guys? Halo, oke. Hari ini aku udah cetak template paper craft atau paper toys-nya. Keren sih guys, ternyata guys, asli. Ini pakai kertas ivory ukuran A3. Ini kita udah buka tadi plastiknya. Ada 4 desain kan. Mungkin kita review bareng-bareng desain yang pertama ya. Desain yang pertama ada Mini Mouse. Ini Mini Mouse yang tadi, ini yang untuk barang-barang tadi. Mungkin kita cek aja, kita bisa lihat Mini Mouse-nya. Nah, ini dia si Mickey Mouse. Mickey Mouse keren juga. Ada Woody. Wow, ini ada Buzz Lightyear. Oh, Buzz Lightyear. Bahan-bahannya itu terus kita pakai lem ungu sama gunting. Beres, itu aja. Jadi, dikarenakan salah satu indikator capaian dari video tutorial membuat paper toys ini adalah ketika masyarakat umum, baik dari anak-anak maupun orang dewasa, mampu menirukan dan mempraktikkan video yang telah dibuat oleh unit kami.
Maka dari itu, saya sebagai salah satu anggota unit yang sebelumnya belum pernah membuat paper toys dan belum tahu menau tentang paper toys itu sendiri, saya dalam mempraktekkan video ini, saya tidak sendirian ya, saya mengajak salah satu adik saya yang kelas 2 SMP. Oke, dan ini dia videonya. Jadi ini hasil buatan aku. Buatnya gampang banget, bisa ditiruin di rumah. Selamat mencoba.